sit down, you already know. Get the fuck out. Dan subscribe channel Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Halo guys, buat para zodiak-zodiak mania, harap mampir nih di channel Mas Adi nih. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Nah, jadi channel Mas Adi hari ini mau meramal nih di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Jadi buat para teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Tarik ses semongko, ada sayang ada. Begitu ya guys, channel Mas Ade mau ngeramal terus. Oke lah kalau begitu. Nah, yang pertama yaitu zodiak Aries. Aries lahir tanggal 21 Maret sampai 20 April. Halo Aries, jangan lupa nih orang Aries nih, mari kumpul nih. Kesehatannya oke katanya, keuangannya menurun, percintaannya ada orang ketiga. Aduh, bisnis biasa saja, karir juga oke. Jadi untuk orang Aries di hari Kamis nih, Mas Ade meramal nih guys ya. Warna favoritnya di hari Kamis ini putih, hitam, dan abu-abu. Angka hokinya 8, 2, dan 4 untuk Aries nih. Selanjutnya zodiak Taurus. Taurus lahir 21 April sampai 20 Mei. Orang Taurus harap kumpul nih, kumpul Taurus nih. Jadi diramal sama Mas Ade hari Kamis tanggal 3 Desember. Kesehatannya agak menurun, keuangannya lancar jaya, percintaannya cemburu buta. Aduh, kenapa cemburu buta? Bisnis oke, karir biasa saja untuk orang Taurus di hari Kamis nih. Warna favorit hijau muda dan kuning dan hitam. Hijau muda, kuning dan hitam. Angka hokinya 8, 4 dan 1. Selanjutnya zodiak Gemini. Tarik sis semongko katanya. Gemini lahir tanggal 21 Mei sampai 20 Juni orang Gemini nih. Kesehatannya biasa saja, keuangannya akan ada rezeki besar, amin. Percintaannya lancar jaya. Kenapa nih lancar jaya? Bisnis oke, karir biasa saja orang Gemini nih. Memang diprioritaskan katanya Gemini bulan Desember ini akan banyak rezeki katanya guys ya. Namanya ramalan bisa bener dan tidak ya. Warna favorit putih, abu-abu dan coklat. Angka hokinya 4, 5 dan 7. Selanjutnya zodiak Cancer. Alexis semangko katanya. Ada sayang ada. Cancer lahir 21 Juni sampai 20 Juli orang Cancer nih, harap disimak nih ramalan di hari Kamis katanya. Kesehatannya biasa saja, keuangannya oke, percintaannya makin cinta, bisnis lancar, karir juga oke orang Cancer nih di hari Kamis. Warna favorit coklat, hitam dan kuning. Angka hokinya orang Cancer 5, 6 dan 8. Selanjutnya zodiak Leo. Leo itu lahirnya tanggal 21 Juli sampai 21 Agustus. Tarik sis semongko katanya orang Leo nih. Kesehatannya agak menurun, keuangannya lancar, percintaannya ada orang ketiga. Aduh, bisnis ada hambatan sedikit, karir juga oke orang Leo. Warna favoritnya orang Leo merah, hitam dan kuning. Angka hokinya yaitu 6, 7 dan 1. Selanjutnya tarik sis semongko. Selanjutnya zodiak Virgo ya guys. Virgo lahir tanggal 22 Agustus sampai 22 September. Nih orang Virgo nih, ramalan untuk hari Kamis nih orang Virgo nih, harap kumpul nih guys. Kesehatannya biasa saja katanya, maksudnya ya sehat lah gitu. Keuangannya agak menurun, percintaannya membabi buta. Apa membabi buta? Maksudnya makin sayang banget nih. Waduh, Virgo hebat nih. Bisnisnya oke, karir juga oke orang Virgo. Warna favorit coklat, hitam dan abu-abu. Angka hokinya 6, 9 dan 3. Selanjutnya tarik sis semongko. Zodiak Libra. Libra tanggal lahir 23 September sampai 22 Oktober nih orang Libra, mau diramal nih sama Mas Ade.
kumpul nih orang Libra mania. Kesehatannya oke katanya, keuangannya biasa saja, percintaannya ada kerinduan, bisnis oke, karir juga oke. Wah hebat nih Libra. Angka hokinya 8, 3, dan 1. Warna favorit abu-abu, kuning, dan merah. Selanjutnya zodiak Scorpio. Scorpio lahir tanggal 23 Oktober sampai 22 November. Tarik sis, semongko. Ada sayang ada. Kesehatannya untuk Scorpio dari Kamis ini agak pilek, demam-demam gitu, mungkin musim hujan ya guys. Keuangannya lancar katanya. Percintaannya lumayan membaik. Bisnis perlu apa nih? Bisnis perlu perbincangan. Apa maksudnya ya? Tidak lancar lah, perlu rekomendasi gimana gitu. Karirnya juga biasa saja untuk Scorpio. Warna favorit merah, hitam, dan abu-abu. Angka hokinya yaitu 3, 6, dan 7. Selanjutnya zodiak Sagittarius. Sagittarius lahir tanggal 23 November sampai 20 Desember. Orang Sagittarius harap ditonton nih guys. Kesehatannya biasa saja, keuangannya ada pengeluaran, percintaannya makin sayang, bisnis biasa saja, karir ada hambatan sedikit. Sagittarius. Warna favoritnya putih, hitam, dan coklat. Angka hokinya yaitu 4, 3, dan 8. Selanjutnya zodiak Capricorn. Capricorn itu lahir tanggal 21 Desember sampai 19 Januari. Tarik sis, semongko katanya orang Capricorn. Kesehatannya biasa saja, keuangannya lancar, percintaannya makin cinta, bisnisnya ada hambatan, karir juga ada hambatan. Ya hambatan namanya ramalan ya guys, bisa percaya dan bisa tidak begitu. Warna favorit hijau daun, biru, dan coklat. Angka hokinya 8, 4, dan 1. Selanjutnya zodiak Aquarius. Aquarius lahir tanggal 20 Januari sampai 19 Februari. Harap disimak nih Aquarius. Konon Aquarius di bulan Desember nih banyak keberuntungan katanya. Kesehatannya oke, keuangannya ada rezeki banyak, percintaannya makin cinta, bisnis oke, karir oke orang Aquarius nih. Warna favoritnya hijau daun, merah, dan hitam. Angka hokinya 8, 4, dan 5. Nah, jadi buat para zodiak-zodiak mania ya, jangan terlalu percayalah, namanya juga ramalan, bisa benar dan bisa tidak gitu loh. Yang penting kita banyak usaha, banyak berdoa, banyak bekerja, nanti kita bisa sukses. Selanjutnya zodiak Pisces. Pisces lahir tanggal 19 Februari sampai 20 Maret nih orang Pisces nih. Jadi orang Pisces diramal di hari Kamis tanggal 3 Desember ya guys. Kesehatannya oke, keuangannya agak mundur katanya. Percintaannya agak cemburu. Bisnis oke, karir juga oke. Jadi warna favoritnya abu-abu, hitam, dan merah. Angka hokinya 3, 4, dan 9. Nah, jadi channel Mas Ade nih meramal nih untuk hari Kamis untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius. Harap disimak ya, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Jadi ramalan Mas Ade di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Nah, begitu. Jadi jangan percaya banget lah, ini hanya konten YouTube guys. Yang penting Anda banyak berdoa, banyak usaha, banyak bekerja, nanti kesuksesan akan diraih. Begitu dulu lah, kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye bye, love you semuanya. Love you, bye.